Pengurus PDI Gra Kota Tanjung Pinang bersama para guru Raudatul Athfal Sekota Tanjung Pinang berbagi takjil dengan tema Igra Bergerak Menebar Manfaat. Kegiatan ini serentak dilaksanakan oleh PDI Gra di 7 kabupaten kota pada hari Jumat 22 April 2022 sebagai program tahunan PW Igra Kepri. Berbagi takjil oleh pengurus PDI Gra Kota Tanjung Pinang bersama para guru Raudatul Athfal Sekota Tanjung Pinang. Dilaksanakannya selain menjadi agenda rutin tahunan Igra, juga untuk mengajak anggota agar peduli serta berbagi energi positif terhadap masyarakat dengan turun langsung untuk menyalurkannya. Kegiatan ini berlangsung di dua titik di Kota Tanjung Pinang, yakni di Traffic Light Pamedan dan Bintan Center dengan jumlah 322 takjil yang disiapkan. Adapun ini semua adalah sumbangsih dari setiap RA yang ada di Kota Tanjung Pinang, pengawas RA dan para donatur. Kami dari PDI Gra Kota Tanjung Pinang hari ini Jumat melaksanakan kegiatan Jumat Berkah Igra Bergerak Menebar Manfaat yang pada hari ini diselenggarakan seluruh Igra yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuannya adalah ingin membagi sesama kita memperoleh berkah dan manfaat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjumlah semuanya dari anggota Igra Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat dan dapat memberi faedah untuk kita semua. Diharapkan dengan adanya program ini, keberadaan Igra khususnya guru-guru RA Sekota Tanjung Pinang mampu memberikan nilai-nilai positif serta bermanfaat bagi masyarakat. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.